Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat siang, ketemu lagi dengan Relaksi Channel. Hari ini Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Informasi seputaran keberangkatan dan kedatangan Bus Subar di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Tepat pukul 12:50 kedatangan dari Sumbar unit ANS dengan Jun Mikaela. Bang, untuk pelayaran berikutnya tepat pukul 13:02 keberangkatan menuju Sumbar unit NPM dengan sang kapten Bang Despiandi di balai kemudi. NPM Perikasa 03 dengan julukan Tuan Muda. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Kalideres berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit NPM Perikasa 49 Ali dengan julukan Ringgi Ameh dengan sang kapten Bang Nova, Bang Ruli Irawan di balik kemudi. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bogor diikuti Sembodo SE904. Bang, perangkatan dari Blok Bang. Selanjutnya unit NPM Firkansa 19 dengan julukan Bintang Polos. Majan, tadi Majan. Dengan sang kapten Pak John Sawalih di balik kemudi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi. Dan selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kasose dengan sang kapten Pak Idfari di balik kemudi. Eight. Trip kelima ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Empat unit ANS yaitu unit AC Milan, unit Ngeran, unit Junior dan unit Sibungsu sudah berlayar duluan dengan KMP Legundi. Tepat pukul 14 tepat kedatangan dari Sumbar. Bus Transport Express dengan julukan Netral Excellent. Hey, dengan sang kapten Babe Buyung balik kembali. Edo. Diikuti unit LBJ dengan julukan Samoyang. Thank you.
selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Berkah dengan sang kapten Pak Med di balik kemudi. Abang. Abang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Fenomena dengan sang kapten Pak John Bungsu. Tepat pukul 14:10 keberangkatan menuju Sumbar unit ANS dengan julukan Always dengan sang kapten Pak Eri Sapeng kembali kemudi. Pak, ya Pak, tadi lah Pak. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Bandung. Diikuti unit MPM dengan julukan Kota Budaya dengan sang kapten Bang Boy Bang Bakri di balik kemudi. Bang, sedia Bang. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya unit NPM dengan unit NPM Firkansa 31 dengan julukan Casanova dengan sang kapten Bang Budi. Trip ke-6 NPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya unit TIA Telaga Indah Maral tujuan Pendopo Pagar Alam. Selanjutnya unit ANS dengan julukan Bugil Lamo. Daal, tetilan Daal. Dengan sang kapten Daal di balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya unit Sinar Dempo Gemerici. Bang, tadi lembang. Detail Bang. Tujuan Pagar Alam berlayar dengan KMP Portling Kosong. Eh Bang. Selanjutnya diikuti unit TMJ Selanjutnya unit Gumarang Jaya Nopin 44 dengan julukan Putra Kembar Pak dengan sang kapten Pak In Pak Man di balik kemudi keberangkatan dari Ciawi Bogor.
Selanjutnya unit bus pariwisata PHD wisata. Mana itu, Bang? Tujuan kemana dia itu? Selanjutnya unit Epastar Ngiringan Langkung. Keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya unit ANS dengan julukan Ngangeni dengan sang kapten Bang Minu. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Ciawi, Bogor. Diikuti unit MPM dengan julukan I Love Muslim dengan sang kapten Pak Raymond. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. Diikuti pemain lama pendatang baru Kian Santang dengan sang kapten Bang Sap. Bang Sap, ada maunya gini kok? Mantap. Hati-hati lah Bang Sap. Yop. Trip ke-9 ANS keberangkatan dari Bandung. Unit Kian Santang ex Kipas Biru. Pemain lama pendatang baru. Selanjutnya diikuti ya Bang unit NPM Wirkansa 30 dengan julukan Inten dengan kapten Bangzal Aceh. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya unit TIA Telaga Indah Armada. Pak, jurusan Pendopo Pagar Alam berlayar dengan KMP Porling Kosong. Tepat pukul 15:25 kedatangan bus dari Sumbar. Bus RDM Trans Pariwisata. Selanjutnya unit ANS dengan julukan Mr. Kompor dengan sang kapten Bang Edi Kompor. Lah. Yo. Bang Edi Kompor di balik kemudi. Tepat pukul 15:40 keberangkatan menuju Sumbar.
Pelayaran berikutnya dengan KMP Batu Mandi. Unit Sinar Dempo SD013 dengan julukan Lesko, dengan sang Kapten Bang Yudi. Tujuan Pagar Alam. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Direktur Muda, dengan sang Kapten Bang Ijel di balik kemudi. Trip keempat MPM keberangkatan dari Bandung. Jadi trip pertama MPM unit Kota Wisata. Selanjutnya unit Lantra Jaya dengan sang Kapten Bang Alvin. Tujuan Kota Agung Lahat. Ya.